Calon Presiden nomor urut 1 Joko Widodo bersilaturahmi dengan tim pemenangan kampanye daerah Provinsi Jawa Barat sekaligus mengkonsolidasikan pemenangan Pilpres 2019. Jokowi berpesan tim kampanye daerah Jawa Barat lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Di hadapan ribuan kader partai pendukung dan simpatisan, calon presiden nomor urut 1 Joko Widodo didampingi ketua tim kampanye nasional Erick Thohir serta sejumlah tokoh politik pendukung memberikan pembekalan terkait strategi pemenangan pada pemilihan presiden 2019 Sabtu sore. Dalam kegiatan ini, Joko Widodo mendapatkan ikat serta senjata pusaka Tatar Sunda yaitu Kujang yang diberikan langsung Ketua Tim Kampanye Daerah Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai simbol kepemimpinan yang amanah serta lambang kesejahteraan masyarakat Sunda. Joko Widodo berpesan agar seluruh tim kampanye daerah bekerja lebih keras dan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dalam memberikan sosialisasi terkait visi-misi pasangan Presiden nomor urut 1, Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, nanti nunggu survei lah, kalau surveinya sudah, baru kita mendapat di PKP. Saya mending dia datang benar, kalau saya kan ada perasaan saya, waktu ke desa, yang paling penting semua tim ingin bekerja keras, mendekati rakyat, Seluruh tim kampanye daerah menepis dan tidak terprovokasi beredarnya isu-isu berita hoax yang menjelekkan dirinya. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.